Oke. Hei, baca. Hati pelan-pelan. Emang kamu bisa deh. Nah, pasti hati-hati ya. Ini halo guys, kita mau unboxing tas sepatu dari IKEA guys. Bocil-bocil ikutan unboxing. Hati-hati ya, Dek. Yang belum buat. Dikit lagi. Tolong. Tolong, dikit lagi. Nah. Nah, ini kenapa ada lagi, sis? Aduh, ini kayaknya harus ngeping dari sini, deh. Semoga bisa. Ini satu lagi, Kak. Oh, sudah. Udah deh, kita tinggal buka. Oke, gantinya kita tas ini dulu. Ini kok gak bisa dibuka? Oh, bisa deng. Kita bukainnya. Cara bukain gimana? Kita bisa buka. Oh, alah dari sini. Kacang lagi, ini masih rosak. Dibalik. Oh, alah dibalik. Kenapa harus pakai di bike segala sih? Okay. Ini namanya makapal. Apa tuh artinya? Ini bisa jadikan berenang deh. Woi woi woi. Ayah, kayunya. Ini buat. Woi, kaki aku cepet cepet. Sana. Woi, kaki aku cepet cepet. Aku hari ini ya. Ini bisa dipentokan. Ada buat pentokan ini. Oke. Buat ngerakit apaan? Mau dikasih? Oke. Mana? Ngerakit apa? Ayah. Satu empat delapan dua empat. Oh ya itu. Kita cari kakinya, body samping. Ini. Iya. Kita itu juga ada yang full situ. Aku mau ambil, aduh sakit sakit. Jadi ini di giniin. Tambah sama kaki bawahnya, satu, dua, tiga, empat. Weh, nyangkut. Masukin ini buat kaki.
Terus habis itu begini. Begini. Pasang yang bawah. Wait. Yang bawah itu yang ada sikunya gini. Heeh. Begini. Nah. Kayaknya sih. Coba ya. Ini ada selahan nih sih besinya nih. Ini masukin mur dari sini. Sini. Salah melihat. Nah. Kayaknya aku lagi nyari lubangnya. Ini katanya ada lubangnya. Di mur. Mana? Ini buat geser ke bawah. Gimana caranya? Ya ampun, baru step 1 udah stuck. Itu sama yang ini beda kan? Ini yang ada sikuannya kan? Iya benar. Kok ini nggak masuk sempurna sih sikuannya? Ini. Oh, ini pasangnya dekat kaki, weh. Begini. Begini kan? Ya di sini masangnya, begini. Jadi murni di sini. Iya. Pakai yang 105 163. 105. Mana? 105 163 yang ini. Yang ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nemu tapi kita pakai punya ayah aja deh. Dalam gitu ya? Bintangnya enggak ada yang gede ya? Rakit naon? Pasang di sisi lainnya sama. Oke, sudah bisa berdiri ya. Ingat kita pasang badannya ya. Kenapa nggak masuk sih ini? Lagi mau pasang railingnya. Pasang rail. Oh, nanti pintunya bisa sliding ya? Yes. Yes. Oke. Okay. Nggak salah, mana sih motornya? Salah kan? Kan yang kencang. Agak dalam. Lo kacang-kacang dulu ya. Lebih dalam daripada yang tadi. Cak. Cak. Wih. Pakai tenaga badan juga.
dia jual mesin screwdriver begini. Ini nggak bisa dikerjain pakai tangan. Selanjutnya. Mana sih? Oh, pantas. Tadi yang salah. Sekarang kita mau pasang tengahnya. Ya Allah, cuma 13. Ini. Ya kan? Yang bolong di atas, yang ini yang garis. Oke. Mana gampang banget. Cepat. Mana sih? Rapat. Ini susah banget rapatnya.
Finally. Kita duduk di sini. Ambil sepatu di sini. Ini sepatunya. Ambil. Duduk. Sini. Pakai deh sepatunya. Gitu. Selesai. Perjuangan berapa jam? Oh, jadi untuk merakit barang-barang IKEA itu kunci utamanya harus punya hot rod screwdriver. Life saver. Yes, yang kecil-kecil itu keras. Ini life saver. Ada, thank you.